Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, ikhwah fillah, yang mudah-mudahan antum semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini. Malam hari ini kita tidak mengkaji dulu kitab ya. Saya dari tadi mules, dari tadi siang malas saya buka buku. Sampai sekarang masih terasa perut melilit. Kita akan mungkin sedikit bicarakan atau menyampaikan tentang hadis-hadis yang lain dari pembahasan kita. Yaitu tentang kaitannya dengan perkara keutamaan daripada hari Jumat. Saya perlu mengangkat ini, kenapa? Sebab saya lihat, saya perhatikan ya, kebanyakan kita ketika masuk hari Jumat itu kita seperti santai, biasa-biasa saja. Jadi tidak ada merasa bahwa hari Jumat itu hari yang penting. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda ini tentang keutamaan hari Jumat. Hadis ini biasanya kalau kita buka kitab fikih biasanya ada di bab pembahasan awal. Jadi kalau kita belajar fikih Jumat, jadi yang dibahas pertama itu adalah, dan yang disebutkan itu dalil-dalil tentang keutamaan hari Jumat. Ya, dalil-dalil tentang keutamaan hari Jumat. Nah, salah satunya adalah yang biasa dimuat dalam buku-buku itu, buku-buku fikih itu hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yaumi tala'at 'alaihi syamsu yaumul jum'ah. Di antara hari, di mana di antara hari-hari yang ada yang Allah ciptakan ini, hari yang terbaik mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, pada hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga. Wa fihi tibu alaihi, dan pada hari yang sama yakni hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam. Wa fihi mata, dan pada hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa mataqumu sa'ah. Ya, dan juga tidaklah terjadi hari kiamat. Wa fihi taqumu sa'ah, dan di dalam hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat. Ya. Hari kiamat. Wa ma min dabbatin ila wahiya yaumul jum'ah masikha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan tidaklah di antara binatang-binatang melata
Tidaklah di antara binatang-binatang melata kecuali pada malam Jumat, ya, hatta tadu asyams, mereka merasa takut, sunyi, sepi malam Jumat itu kalau binatang ternak, binatang-binatang melata. Malam hari, malam Jumat itu mereka sunyi sampai terbit matahari, terbit fajar. Ya. Kenapa demikian? Safaqum minas sa'ah. Karena mereka merasa takut. Jangan-jangan pagi Jumat inilah terjadinya hari kiamat. Ila bani Adam. Kecuali yang lalai adalah anak Adam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia. Dalam hadis ini, para ulama menyebutkan hadis ini ketika menjelaskan keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat. Jadi hari Jumat ini, wafilah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari yang begitu agung dalam pandangan syariat kita. Maka sepatutnya harus kita juga ikut mengagungkan hari itu. Ya, harus kita ikut mengagungkan hari Jumat itu, yang namanya hari Jumat. Ya, karena memang hari Jumat sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam Al-Quran. Tidaklah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama hari kecuali dua saja. Yaumul Jumu'ah, hari Jumat, dan Yaumus Sabat, hari Sabtu. Dua hari ini saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau bulan cuma satu, bahkan bulan Ramadan tidak ada disebut bulan yang lain. Ya. Ini menunjukkan apa keutamaan hari Jumat. Hari Jumat bahkan sudah ada nama surat sendiri, ya. Surat Al-Jumu'ah. Luar biasanya hari Jumat ini. Sedangkan hari Sabtu itu adalah hari di mana hari ibadahnya orang Yahudi. Ya. Pada sejarahnya itu sampai Yahudi diubah jadi kera itu pada hari Sabtu. Dua hari ini saja. Hari Jumat, hari Sabtu. Sedangkan hari ibadah orang-orang Nasrani, hari Ahad itu bukan dibuat-buat, tapi Allah juga yang pilihkan hari itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya dalam hadis, ya, hari Ahad, hari ibadahnya orang-orang Nasrani ini. Nah, kita kembali ke tadi. Hari Jumat ini saking tadi agungnya, Allah sebutkan selalu langsung dalam Al-Quran. Makanya di sini dalam hadis ini Nabi seolah-olah menegaskan keutamaannya itu, ya. Khairu yaumi tola'at 'alaihi syamsu yaumul jum'ah. Jadi hari yang paling baik di antara hari-hari yang ada ketika terbit fajar sampai tenggelamnya itu adalah hari Jumat. Ya. Hari Jumat. Jadi tidak ada hari yang terbaik. Tidak ada hari yang paling baik di antara hari-hari yang Allah ciptakan. Hari tujuh hari ini ya Allah sendiri yang ciptakan, bukan bid'ah ya. Ya. Jadi hari-hari ini Allah sendiri yang ciptakan. Ya. Tapi di antara hari-hari yang ada, Allah mengagungkan hari Jumat, spesial hari Jumat. Nah, salah satunya kenapa spesial? Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumatlah Nabi Adam alaihissalam, yaitu bapak moyang kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga. Masuk surganya hari Jumat. Kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengisahkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga, pada saat itu sebentar Allah tidurkan. Ya, Allah tidurkan. Kemudian Allah menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuknya. Ya. Pada saat itu Nabi Adam alaihissalam sedang tidur. Ketika terbangun, tiba-tiba dia melihat seorang perempuan istrinya itu. Ya. Nah, pada hari itu diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, wa fi udkhilal jannah, ya, wa fi ukhrija minha, dan pada hari yang sama Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan pula dari surga. Jadi jangan kira Nabi Adam tinggal di surga itu 10 tahun, 20 tahun, ya. Bahkan satu pekan tidak, bahkan satu hari tidak sampai. Masuk surga hari Jumat, keluar pada hari yang sama, Pak. Jumat. Imam Ibnu Katsir menukil beberapa asar dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya tidaklah Nabi Adam Alaihissalam tinggal di dalam surga kecuali sepanjang antara waktu asar sampai waktu maghrib. Jadi seperti ba maghrib ulosa. Allah. Jadi antara maghrib dan asar dan maghrib saja Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga. Tak sampai satu hari.
Hitungan kasar itu berapa? Seperempat? Seperempat hari. Tidak sampai satu hari. Makanya kisah Nabi Adam alaihissalam itu tidak terlalu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Karena waktunya yang sebentar itu saja. Ya. Karena waktunya yang sebentar itu saja. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan Nabi Adam AS masuk surga pada malam Jumat, apa hari Jumat, kemudian dikeluarkan lagi pada hari Jumat karena dosanya tadi, karena dosanya melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa dosanya Nabi Adam? 10, 100? Satu saja, Pak. Cuman melanggar itu saja. Jangan makan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Satu saja dosanya. Dengan satu dosa itu dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Makanya tidak salah kalau ulama itu mengatakan kita ini tidak pantas sebetulnya untuk masuk surga. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan dosa Nabi Adam alaihissalam, kesalahan Nabi Adam alaihissalam, hanya dengan satu dosa saja beliau dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang selalu melakukan dosa pagi, siang, petang, malam, so dosa terus, tapi merasa pede kita ini, merasa percaya diri. Hanya saja yang membuat kita lega adalah rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan ampunan Allah wasi'at kulli syai', meliputi segala sesuatu. Rahmat dan ampunan Allah itu adalah sangat luas. Itu saja yang menjadi harapan kita. Ya, itu saja yang menjadi harapan kita. Jadi Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tibu alaihi, dan pada hari Jumat, hari yang sama, Nabi Adam alaihissalam tibu alaihi, diterima taubatnya. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa doa Nabi Adam itu? Rabbana la tu'akhidna, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, ya Rabb kami, kami mendzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, andai saja engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami ini menjadi orang-orang yang rugi semua kita ini. Merugi semua. Nabi Adam alaihi salam dengan satu dosa dia dikeluarkan dari surga, kemudian dengan satu doanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Tapi tetap beliau alaihi salam dikeluarkan dari surga disebabkan dosa itu. Sekalipun Allah mengampuni dosa dan kesalahan itu. Disebabkan apa tadi? Doa. Makanya kita tidak boleh jauh-jauh, tidak boleh malas, tidak boleh manfaatkan waktu kita untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu bukan, jadi salat, jangan ibadah itu jangan hanya bayangkan zikir, salat, baca Quran, tidak. Doa itu ibadah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan addu'a mukhul ibadah. Doa itu adalah poros, apa dasar daripada ibadah. Sekalipun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Tapi dari hadis ini bisa diambil penjelasan begitu pentingnya doa. Begitu pentingnya doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya itu tidak jauh dari doa. Dari bangun tidur sampai tidur kembali doa melulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal siapa yang lebih butuh doa sebetulnya? Kita justru, ya. Tapi justru kita yang banyak sekali lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis salat enggak doa, sebelum salat enggak doa, ya. Naik kendaraan enggak doa, keluar rumah enggak doa kita ini. Ya. Ya, bahkan mungkin keluar masuk WC juga enggak doa, lupa terus, lupa melulu, jauh dari doa. Ya. Nah, di sini ada penjelasan dari hadis ini adalah pentingnya kita berdoa. Ya, terutama pada hari Jumat. Nabi mengatakan di hari Jumat itu ada hari di mana, ada waktu di mana tidak akan ditolak, la turad, tidak akan ditolak doa seseorang.
Pada hari Jumat itu ada waktu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu, pada saat itu tidak akan ditolak doa seseorang. Iya. Nabi mengatakan, makanya para ulama menjelaskan waktu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah waktu antara asar sampai maghrib. Tadi, waktu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga, itu waktu yang mustajab berdoa pada hari Jumat. Termasuk yang diajarkan oleh Nabi, disunahkan berdoa itu ketika khatib duduk istirahat. Jadi kalau khatib duduk istirahat, jangan diam saja kita. Manfaatkan waktu. Kone doa ke sedompo, khatib rauke kadang sebentar sudah berdiri lagi. Harusnya kasih dulu ya. Jadi kalau kita khatib ya sekali-sekali, mungkin antum yang sering keluar sehari Jumat, jangan terlalu terburu-buru bangun. Doa kendene naris toi, biar kasih kesempatan orang-orang untuk berdoa. Akhirnya doho tu wali ya. Itu waktu yang mustajab bagi makmum untuk berdoa. Kone dah, tidak usah terlalu panjang, kita ucapkan Allahumma gfirli, masya Allah. Satu kalimat itu luar biasa itu. Itu doa itu. Allahumma gfirli sudah cukup. Kalau umpama khatibnya rotsikin, itu ucapan itu. Atau kebutuhan kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, ucapkan itu doa. Itu juga waktu yang mustajab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, dalam hadis itu kemudian kita melanjutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi tibu alaihim, pada hari Jumat, hari di mana taubat Nabi Adam alaihi salam diterima. Maka ini juga disebut hari pertaubatan, hari Jumat itu. Ya. Fihi tibu alaihi wa fihi mata. Dan pada hari yang sama Nabi Adam alaihi salam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fihi taqumu sa'ah, dan pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Dari dalil ini sebagian ulama mengatakan, ya, bahkan jumhur ulama mengatakan bahwasanya kiamat tidak terjadi kecuali hari Jumat. Yes, kecuali sebagian ulama seperti mazhab Maliki ya, yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Hasan Ad-Dede, beliau cenderung tidak mengambil dalil ini ya, tentang terjadinya hari kiamat. Tapi banyak ulama yang mengambil hadis ini ya, berdalil dengan hadis ini ya, yang mereka jadikan dalil sebagai petunjuk bahwa hari kiamat tidak terjadi melainkan hari Jumat. Makanya sampai Nabi mengatakan pada dalam lanjutan hadis itu ya, wama min dabbatin illa wahiya yaumul jum'ah masikhah, dan tidaklah binatang-binatang melata itu, kecuali pada malam hari Jumat mereka sunyi sepi takut, hatta tatlu asyams, sampai terbit fajar mereka sunyi sepi merasa takut, safaqum minas sa'ah, khawatir kalau nanti subuh nanti itu terjadi kiamat. Coba, khawatir binatang melata itu sudah ternyata di naluri mereka itu, insting mereka itu lebih peka dibanding kita manusia ini. Ya, mungkin kita bisa selidiki nih, malam Jumat ini mesti agak beda suasananya ya. Ya, mungkin kalau sekarang agak sulit ya, yang dulu-dulu atau mungkin yang sekarang antum yang masih tinggal di pinggir-pinggir lah, di dekat kebun ya, atau di pinggir-pinggir gunung, mungkin ini bisa ya merasakan. Ya, karena mungkin masih banyak binatang-binatang di sana, apa namanya, seperti binatang-binatang yang kecil ya. Itu bisa antum nanti sesuaikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka ini malam Jumat ini sunyi sepi, binatang-binatang ini tidak ada yang bersuara, safaqum minas sa'ah, karena khawatir nanti mungkin subuh inilah terjadi hari kiamat. Maknanya apa? Mereka ini mengamati terus, mereka ini mengamati pada malam Jumat itu, mereka mengamati dari setiap berputarnya hari, setiap malam Jumat ke malam Jumat, binatang itu mengamati. Ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Jadi takut mereka. Justru kita ninda. Ya. Malah makin malam Jumat makin maksiat kita. Ya, makin ramai maksiat. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Ya. Safaqum minasa'ah ila bani Adam. Maka binatang-binatang melata itu adalah mereka begitu khawatir akan datang hari Jumat, kecuali bani Adam, kecuali anak ada manusia ndai akib. Iya. Kerakan yang jauh manusia ya, Allahu akbar. Ya.
Jadi berbuat sesukanya saja kita ini. Maksiat, ya. Makanya para penjelasan para ulama, ya. Jadi maksiat dan dosa itu sama, ya, bisa berubah-ubah ukuran dosa, ya. Tergantung tempat, tergantung waktu, ya. Kalau kita melakukan maksiat di tempat yang satu, berbeda dengan maksiat di tempat yang lain. Maksiat di masjid tidak sama dengan maksiat di luar masjid. Maksiat di hari-hari yang diagungkan oleh Allah tidak sama dengan maksiat di hari-hari yang biasa. Itu maksudnya. Jadi kadang maksiat dosa-dosa kecil yang pada hari-hari biasa, kalau dilakukan pada hari-hari tertentu atau waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu, maka dia akan jatuh kepada dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Begitu maksudnya. Nah, salah satu cara kita bagaimana kita mengagungkan hari Jumat ini, ya, pada malam hari Jumat itu sudah kita mulai, itu disunahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi atau baca surat Yasin juga tidak masalah, ya, karena memang hadis-hadis tentang ada perkara itu ada, sekalipun sebagian ulama mendhaifkan, tapi tidak membahayakan orang yang mengamalkan. Sejak malam juga kita dianjurkan untuk perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari malam hari. Ya, kita dianjurkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man sholla alayya wahidatan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, ya, raddallahu alaihi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab salawatnya asharatan, 10 kali dijawab oleh Allah. Jadi kita sekali kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 10 kali dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala salawat kita. Ya, sekali salawat. Ya, makanya Syekh At-Tirmidzi hafizahullah beliau mengatakan tidak ada ibadah yang terbaik pada hari Jumat itu melebihi salawat. Jadi tidak ada ibadah terbaik pada hari Jumat itu melebihi salawat. Beliau berdalil dengan bahwasanya hari Jumat sebaik-baik hari, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik nabi, maka tidak ada ibadah yang agung pada hari Jumat melebihi keagungan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari malam hari sampai nanti khatib naik di atas mimbar, itu dianjurkan kita perbanyak solawat, ibadah yang agung. Dan di antara juga bagaimana cara kita mengagungkan hari Jumat adalah dengan datang lebih awal ke tempat ibadah, ke masjid. Jadi bedakan hari Jumat dengan hari yang lain itu. Kalau hari-hari yang lain, sholat asar, duhur, maghrib, isya, subuh, biasa, hari-hari biasa itu, wajar kita dengar azan baru datang ke masjid. Ini hari Jumat, azan dulu baru ke masjid. Allahu Akbar. Kalau seperti cara kita, seperti itu cara kita, kita mau dapat apa? Coba, tidak dapat apa-apa. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat, ya, sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli bab min abwabil masjid malaikat. Kalau datang hari Jumat, mulai Jumat subuh, Jumat subuh itu sudah masuk. Kana ala kulli bab min abwabil masjid malaikat. Maka di pintu-pintu masjid itu standby malaikat. Standby malaikat. Makanya para dalam hadis yang lain, ya, sampai ulama mengatakan tidak ada pahala yang lebih besar pahalanya di antara sholat lima waktu itu, sholat lima waktu itu melebihi besarnya pahala sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Karena pada hari itu diutus malaikat. Jadi kita kana yaumul jum'ah kana ala kulli bab min abwabil masjid malaikat. Apabila datang hari Jumat, di setiap pintu-pintu masjid Allah mengutus malaikat. Dalam rangka apa? Yaktubun al-awwal fal-awwal. Untuk menulis orang-orang yang datang ke masjid, datang sholat Jumat, fulan bin fulan datang, ya, fulan bin fulan sudah datang, catat. Tugas malaikat hari Jumat. Fa idza jalasa al-imam tawu suruf. Tapi apabila imam sudah naik di atas mimbar, ya,
Imam sudah naik di atas mimbar, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan sudah dikumandangkan, tawus suhuf. Malaikat menutup pintu. Apa menutup apa namanya? Buku catatannya. Ja'u yastami'una dzikri. Tutup buku catatan, datang duduk mendekat. Bukan datang, bukan duduk di pintu. Tapi ja'u yastami'una dzikr. Mereka tutup buku, datang mendekat kepada imam, yastami'una dzikr. Mendengarkan khutbah. Kau ni aku ada malaikat kat dia khutbah ke. Dan dai ke masya-Allah. Maru tempu seramba sampai cumbu kain. Rekama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tur siaga. Sembiar ada. Allahu Akbar. Sembar seramba rongga. Or gas lalu. Ya, GL Pro. Allahu Akbar. Dari awal sampai akhir tidur ya. Bangun ketika iqamat mau salat Jumat. Padahal kata para ulama, para salaf ya, para salaf itu paling benci tidur ketika Jumat. Apa kata mereka? Orang yang tidur ketika Jumat seperti orang yang kalah perang. Coba kalah perang ini bukan main-main ya, kalah perang. Ya, sampai ulama mengatakan andai saja rasa ngantuk itu punya pedang, tentu kepala-kepala kaum muslimin pada hari Jumat terpenggal semua. Lokal ya, antum paham ya. Jadi kalau andai saja rasa ngantuk itu dia punya pedang ya, tentu orang yang mati sahih serara si gila ini. Ya, karena setiap kita memejamkan mata, pedang itu akan berdatangan di leher kita. Makanya para ulama mengatakan seperti itu. Orang yang tidur pada hari Jumat, khutbah Jumat seperti orang yang kalah perang. Ya. Datang lebih awal ke masjid itu. Ya. Kemudian kalau sudah datang, ya jangan duduk, cari tempat yang paling belakang. Ngupai disendangi wali gai, papo wali ini. Ya. Mai ulu duduk di depan ini, ya kasihan. Kasihan orang-orang yang mau masuk sudah bisa karena pintu-pintu itu sudah penuh masjid, padahal di sini masih kosong. Ya. Ente kundai ge setengah mati. Ya. Jadi kita kadang-kadang ini kita menempatkan malu itu di tempat yang salah. Majade karawim taho, majade metu tatando ge. Lain di majagai rawim taho. Jadi tidak boleh, bahkan kebanyakan kita kesalahan kita mempersilakan kepada orang dalam hal-hal kebaikan. Tidak boleh itu, makruh hukumnya, ulama benci itu. Tidak boleh. Shaf 2, shaf 1 masih kosong. Stabil. Allahu Akbar. Makruh perbuatan itu. Maju saja, kecuali yang di sini ya memang jangan diganggu. Ini memang sudah ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang-orang yang sudah diamanahkan di belakang ini. Kalau disempat-sempat sini, tafadhol, berebutan lepi angin peluare. Di akhir lagi ngupah ini masih wali ya. Padahal waktu Allahu Akbar mungkin di tariga nyenam masih tak akan kamu ibu ya. Tikonene raka takbir rugi pak. Dan ini salah, perbuatan yang salah. Ya. Nah, ini harus kita agungkan hari Jumat. Datang lebih awal ya. Datang lebih awal, malu pak ya. Ya. Ndai ke ore maja urusan dunia ya. Kalau undangan nikah masya Allah, wati asa urdei ur gaga ur api ur mengi ur laos ya kan. Undangan nikah swati asa wati kone badaur ulu laos ya kan, dawat dengiri ya. Padahal hari Jumat itu undangan siapa? Undangan Allah. Undangan Allah, harusnya kita lebih mengagungkan undangan itu. Lah harus lebih malu lagi datang terlambat karena yang undang ini Allah. Ini yang undang sesama manusia, masya Allah. Ya, sama kita kalau berangkat kerja itu takut terlambat, pak. Tapi kalau berangkat Jumat, Allahu Akbar, santai sekali. Ya, santai sekali. Tak malu kita sama yang undang, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harusnya jam 11, setengah 12 paling lambat itu sudah itu. Ya, anak pesankan kepada kita semua, ya. Pakai HP itu untuk alarm, alarm Jumat. Ya. Alarm Jumat. Kalaupun mau tidur boleh tidur sebentar enggak apa, hilangkan ngantuk pada mai maru ada siki kan. Ya. Maru stoi, dore stoi. Enggak apa-apa. Dan itu bahkan lebih bagus. Hilangkan capeknya sedikit. Ya. Dulu di daerah Afghanistan ya. Di daerah Afghanistan ada kisah seorang
ulama ya, ketika apa namanya Afghanistan dulu sudah lama, tahun 80-an itu dijajah oleh Uni Soviet. Ya, pada saat itu para ulama seperti Dr. Abdul Azam sering bolak-balik ke Saudi, ke Mekah. Ya, mereka cari dana jihad, termasuk mencari ulama-ulama yang bersedia datang ke Afghanistan untuk membina rakyat Afghanistan. Afghanistan ini kampung, ya, orang-orang kampung, bahkan lebih bagus kita ini untuk ya cari konepo kota Bima ini, Afghanistan itu. Tapi mereka orang-orang yang taat. Ya. Singkat cerita, ada kisah seorang syekh kemudian ditempatkan di satu kampung, di satu perkampungan, satu tempat. Dia di situ bawa istri anaknya, ya, luar biasa ya, karena ingin berkhidmat kepada umat sampai bawa istri anaknya dari itu dosen ini. Dosen di sana. Tapi dia tinggalkan pekerjaannya untuk mengajarkan orang-orang di Afghanistan. Singkat cerita dia ini ternyata perhatikan lama kelamaan karena dia ditempatkan di masjid di situ, jadi satu masjid. Jadi syekh ini tahulah perihal jamaah masjid. Nah, ternyata suatu ketika dia perhatikan ternyata ada orang tua di situ, jamaah masjid itu salah seorang jamaah masjid, orang sudah tua sekali. Setiap Jumat itu selalu datang lebih awal ke masjid. Jadi saya ini penasaran. Ya, setiap datang Jumat, saya ini sudah keduluan sama orang tua itu. Jadi maksudnya, besok lagi Jumat lagi sudah keduluan. Akhirnya saya ini penasaran. Ya, saya ini dalam hati dia mengatakan, saya harus mengalahkan orang tua ini. Masa saya kalah dengan orang tua ini? Ya, datang masjid, saya sebagai dai, sebagai ustaz, ya, orang yang menyampaikan ilmu, yang berceramah, ya, orang yang berpenampilan dalam sunnah umpama seperti itu, tapi kalah dengan orang tua ini. Singkat cerita, datang hari Jumat besok, si syekh ini datang jam 11, Pak. Jam 11 datang ke masjid. Dia kaget, orang tua itu sudah ada di masjid. Korowara tuh akhirnya ingin cuma mungkin toh. Saya harus kalahkan. Besok Jumat berikutnya, karena jam 11 sudah datang orang tua itu jam 10. Ya. Dia datang jam 10 ke masjid, orang tua itu sudah nongol, wardo bersila tadi. Nah, campilah pemain tuh, okay. Akhirnya Jumat berikutnya. Jam 11 sudah keduluan, jam 10 sudah keduluan, berarti harus datang jam 9. Jumat berikutnya datang jam 9, sama wali, Pak. Orang tua itu sudah ada di masjid, Pak. Allahu Akbar. Jumat berikutnya lebih awal lagi datang jam 8, sama, orang tua itu sudah ada. Nah, punya bicara ke kawan tuh. Jumat yang berikutnya lagi datang, berarti jam 11, 10, 9, 8, jam 7 saya harus hadir di masjid. Ya, tidak dingin pengah antum dore nih. Saya ini datang jam 7, orang tua itu sudah ada. Allahu Akbar. Tirba usia salah ke Pak Sulaiman. Tahabur soli itu we. Saya harus tanya ini. Ya. Masa jaya datang jam 7 sudah ada di tempat. Datanglah saya ini mendekat kepada orang. Pak, saya ini dari kemarin ini mau kalahkan Anda ini untuk datang lebih awal di sholat Jumat. Saya datang jam 11, warwara ita, jam 10, jam 9, dede wali, sampai jam 7, mai mada ita warwara. Jam pila, mai mada si gigi, mai jumaat. Apa jawab orang tua ini? Khusus Jumat subuh, wati dula kumpulis sampai subuh. Allah, tahur ngulu ita. Dia dikekau, malu tidula orang. Allah, kenapa? Apa maksudnya orang tua ini? Agar tidak ada yang mendahului dia. Lihat-lihat maksudnya. Pintar, cerdas orang tua ini. Agar tidak ada yang datang ke masjid itu mendahului dia. Karena dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang datang lebih awal ke masjid, dia seolah-olah berkurban seekor unta, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian barang siapa yang datang kedua, do kedua kai mayarasigi, seolah-olah dia berkurban seekor sapi. Ya.
Kemudian siapa yang datang ketiga ke masjid pada hari Jumat itu, seolah-olah dia berkurban seekor kambing. Kemudian yang keempat datang ke masjid, seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Jadi kurban ini tiap pekan ini. Kata Nabi ini ya. Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima datang, dia seolah-olah berkurban sebiji telur. Kurban dengan sebiji telur. Tapi jangan dalil, jadikan hadis ini dalil untuk kurban hari Idul Adha ya. Ini lain urusan ini ya. Cumpu kain kayak antum. Nah, kayak ustaznya kurban telur, tak kurban telur Idul Adha. Bicara ke awal antum deh. Aina kali tafsir ndai kayak gitu. Tani tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi yang kelima, dendai memai ke ini ke pintu jauh ai ai jemaah ge aurahkan dai ge. Dede udah Ustaz Fendi ya. Apa yang kita dapat ini? Nabi sudah katakannya, lima dong pak direke, cumpu kai rakat dolu. Dia cumpu kai yang ke ini ke pintu. Aku. Ya. Allahu Akbar. Maksudnya apa? Agar kita ya, pala jarang lah. Rata-rata petugas masjid datang beresin pulang lagi dia. Ya. Ya. Hanya sekedar bersihkan saja dulu wali. Jadi ini apabila jemaah sekalian, ya. Jadi kita harus serius Jumat. Begitu juga hari Jumat itu kita dianjurkan untuk berpakaian yang bagus. Ya, pakai gamis, ya. Pakai yang rapi pada hari Jumat. Terutama yang dianjurkan adalah warna putih, ya. Tidak perlu baru, ya. Tidak perlu baru ya hari Jumat, ya. Yang penting bersih, ya. Bersih pada hari Jumat itu datang. Itu dalam rangka semua mengagungkan hari Jumat itu. Ya. Dalam rangka mengagungkan hari Jumat. Sudah isya? Hah? Oh ya. Ya mungkin isyarat itu ada yang ketok tembok. Ya demikian ya. Ya sekali lagi ini adalah nasihat. Di terakhir Nabi mengatakan bahwasanya ini pelajaran juga ya, bahwasanya kalau datang Jumat itu jangan cari tempat yang datang langsung cari tempat yang paling depan. Nabi mengatakan ahdaru dzikra wa danu minal imam. Ya fa innar rajula la yazalu yataba'adu fil akhirah ya. Apa namanya? Fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkharu fil jannah wa in dakhala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan bersegeralah datang pada hari Jumat, ahdhuru dzikra wa danu minal imam. Segera datang hari Jumat dekat ke imam. Jadi cari tempat yang paling depan. Fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkharu fil jannah. Karena orang yang selalu berlambat-lambat datang Jumat dan dia juga mencari tempat yang jauh dari imam, maka Allah akan mengakhirkan urusannya di akhirat. Wa in dakhala al-jannah, sekalipun dia masuk surga, penep kento semua ini. Coba peringatan ya. Peringatan yang luar biasa ini. Sekalipun masuk surga, dia akan diakhirkan karena dia suka mengakhirkan ibadah Jumat. Ini pelajaran yang besar buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.